sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan penuntut umum. 2. Membebaskan terdakwa karena itu dari dakwaan penuntut umum tersebut. 3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya. Berpendapat bahwa putusan ini adalah putusan yang seadil-adilnya buat Tuhan. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Artinya sudah tepat menurut Abang putusan. Sebelumnya ada komunikasi yang baik nggak Bang antara terdakwa dengan pelapor? Belum ada. Sampai sekarang belum ada. Langkah selanjutnya Bang dari Abang dan ya Ibu. Ini kan bagi pelapor, bagi jaksa kan ada waktu untuk mengajukan banding. Ya kita tunggu aja. Asasi ya, kita tunggu aja.